Saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal satu persen saja dari dari empat ratus sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres, dan yang paling penting infrastruktur yang untuk Sdm tiga persen aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas.